Halo semuanya, welcome back to channel Flow Chris. Di video kali ini saya sedang berada di objek wisata Cipanas Pakujati. Seperti apa keseruan videonya? Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman semuanya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar teman-teman semuanya mengetahui update video terbaru dari saya. Oke, kali ini saya menuju pintu gerbang objek wisata Cipanas Pakujati ya guys ya. Itu sudah di depan dan ada juga rombongan ya guys ya yang baru saja menuju. Loro pira, Pak? Iya ya Pak, benar Pak. Orang. Jangan disuntikin ini ya. Pak ya. Orang mandi semen. Ini beda, ya Pak. Oh. Yes. Orsa gue yang lo. Oke, saya menuju tempat parkir untuk sepeda motor ya guys ya. Roda 2 sebelah sini sudah disediakan ya guys ya. Dan untuk parkirnya sendiri berbeda ya guys ya. Itu belum termasuk parkir juga. Nah, saya sudah parkir ya guys ya. Sekarang tinggal mungkin ditunggu oleh tukang parkirnya itu yang di warung ini ya guys ya. Parkir berapa bu? Atau nanti bu? Ya, makasih mas. Okay. Untuk parkirnya sendiri Rp3.000 ya guys ya. Ini sudah termasuk sama lahannya ya guys ya. Inilah suasananya di depan Cipanas Pakujati ya guys ya. Itu nanti kita tinggal masuk di pintu gerbangnya. Nanti kita sudah masuk ini. Seperti inilah suasananya. Seperti apa ya? Coba ini. Ternyata sepi ya guys ya. Karena ini adalah weekday. Jadi paling beberapa orang saja ya guys ya. Seperti ini suasananya. Masih sepi ya guys ya. Tapi sangat enak suasananya ya guys. Soalnya nggak banyak para wisatawan atau pengunjung. Jadi airnya jadi enak ini. Airnya juga full. Dan tingkat kepanasannya pun lumayan panas ya guys ya. Aris, ya. Thank you.
Saya coba keliling-keliling ya guys ya. Sebelum mandi saya coba keliling dulu di sekitar air panasnya ya guys. Seperti apa coba. Untuk airnya full ya guys ya. Jadi enak buat berenang. Jadi bisa full body ya guys ya. Seperti inilah suasananya. Dan kebetulan cuaca agak mendung ya guys. Dan masih sepi. Cuaca masih mendung ini guys. Di sekitarnya pun sudah gelap. Ini kemungkinan mau hujan. Jadi harus waspada dengan suasana kayak gini. Sebenarnya enak ya guys buat berendam. Karena cuacanya, hawanya ini sangat enak. Tidak hanya di kolam renang saja guys ya, di sana ada bukit-bukit, itu bisa naik ke atas ke sana ya guys ya, untuk bisa di puncaknya harus naik ke sana.